Selanjutnya, Polsek Seberang Ulu, Palembang, terus dalami kasus pembunuhan yang dilakukan Suciati terhadap suaminya. Iya, hasil penyelidikan petugas pelaku memenuhi unsur pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Sakit hati karena diselingkuhi, Suciati tusuk perut suaminya sendiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga, namun sang istri kembali datang ke unit gawat darurat rumah sakit dan menusuk korban bertubi-tubi hingga tewas. Melihat kronologis kejadian serta kematian korban, petugas telah menetapkan Suciati sebagai tersangka serta memenuhi unsur pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kalau sehat kan dia pasti nyiksa lagi, pas duduk ngancam lagi aku kan, aku tidak melawan, tidak apa-apa dia lagi, dia nyiksa kan, apalagi terasa lo pernah aku lupa itu, pasti dia ngancam aku, pasti dia, aku yang terancam, pasti aku yang dipenjara. Kalau dia sehat, aku masih di penjara kan.